Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Sarita Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengetahui ciri-ciri trafo yang masih bagus dan trafo yang sudah putus ya. Baik, tidak perlu berlama-lama, sekarang saya akan memulai video tutorialnya. Nah, pertama-tama silahkan teman-teman siapkan multimeter ya. Ini bisa multimeter digital atau multimeter analog ya. Dan di sini saya menyiapkan multimeter analog dengan skala probe yang saya oper pada skala kali 10 teman-teman ya. Kali 10 ini sudah cukup ya di sini. Kali 10 ya. Ini jarumnya menunjuk kali 10. Baik, sekarang kita taruh multimeternya dulu ya. Sekarang kita fokus ke arah trafo ya. Dan di depan sini saya siapkan trafo 2 ya, 2 trafo. Dua trafo yang sama-sama ya, ukurannya ini 3 ampere dan 3 ampere kanan kiri, dan ini berlaku untuk semua trafo dengan berbagai merek dan berbagai ukuran ampere ya. Back yang kiri ini coba saya ukur ya, ini adalah bagian tegangan primer ya, 1 2 3, ada kaki 3. Dan yang kanan ini juga ada kaki 3, 1, 2, 3, ini adalah untuk kabel lilitan primer ya. Sekarang kita ukur ya, untuk probe hitam pada multimeter kita tempelkan di kaki nomor 1, kemudian probe merah di kaki nomor 2. Sekarang teman-teman amati pergerakan jarum multimeter. Di sini jarum multimeter tidak bergerak sama sekali. Oh ya, bergerak teman-teman ya, bergerak. Kemudian di kaki nomor 3 yang kabel merah dari probe multimeter, di kaki nomor 3 ini tidak bergerak ya. Berarti dengan kata lain, trafo ini yang lilitan primer antara 0 sampai 220 ini mengalami short ya, atau mengalami putus. Nah, tidak short ya, mohon maaf, tidak short, tapi mengalami putus di dalam ya. Jadi trafo ini kondisinya mati ya. Ini untuk lilitan yang primer ya, atau untuk tegangan AC 0 dan 220 volt PLN ya, yang biasanya pada rangkaian elektronik dihubungkan ke colokan AC ya. Baik, sekarang saya menuju ke trafo yang sebelah kanan. Seperti tadi ya, di awal probe hitam di kaki trafo nomor 1, probe merah di kaki trafo nomor 2. Kita amati jarum bergerak di 2 ya, di angka 2 berarti 20 ohm ya, 2, sekian lah ya. Berarti lilitan primer untuk kabel trafo di 0 sampai 110 ini normal ya, tidak putus. Kemudian probe merah kita pindah ke kaki trafo nomor 3 dan jarum menunjukkan ke angka 4 ya, 4 kali 10 pada probe multimeter ya, di angka 4. Berarti jika bergerak, trafo ini dalam keadaan normal teman-teman ya. Nah, ini cara mengetahui rusak atau tidaknya, putus atau tidaknya lilitan primer pada trafo ya. Nah, cukup sekian dulu ya, semoga bermanfaat.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.